Nanti kalau kau mati, kau nak van warna apa? Hitam ke putih? Dia kalau buat status kat Facebook ke dekat IG ngarut, akan call dia. Kau nak kenapa? Nak mati sangat ke? Dia tunggu tunggu je tu je. Rasa macam 10 tahun lepas je. So kata, nak kena buat live kan 90 saat and comedy is not easy. Sebab itulah Kak panggil Kak Ida. Sebab Kak mengharapkan dia sebenarnya. Okay. Tapi apa yang boleh Kak nampak cakap. Nampak tak point dia? tapi apa yang boleh Kak cakap, bila orang tanya kenapa Kak terima ni, Kak suka challenge. Sebab sebelum ni Kak pernah masuk arena panggung. Arena panggung. Yang panggang tu akak kan, arena panggung dia secara spontan, tak ada skrip, tak ada apa. Kita masuk-masuk je, kita tengok apa yang ada, kita terus. Tapi masa tu sebab kita berlakon dan akak juga pernah masuk secara spontan. Tapi yang ni lepas akak tengok dia punya pilot tadi, dia agak mencabar sebenarnya. Sebab dengan zaman sekarang ni pula, dengan konten, lepas tu dengan netizen-netizen punya idea kadang-kadang lagi bagus dengan ada dengan orang yang stage kat dalam TV kiranya. Jadi akak serahkan bulat-bulat tugasan tu pada Ida Muin lah. Dia suruh akak join untuk menyusahkan hidup. Sebab dia pernah masuk MLM. Jadi orang yang masuk MLM ni orang yang hebat-hebat. Jadi akak harapkan dia lah. Tapi aku pun yang boleh aku cakap, akak terima ni sebab after challenge lah. Bukan senang dia nak buat orang ketawa, pada akak lagi senang nak buat orang menangis daripada orang ketawa sebenarnya. Kalau tu melatang nanti macam mana? Kalau tu melatang? Ke itu kunci kak? Ya, sebab orang memang dah tahu macam tu. Tapi kalau boleh akak try to avoid. Tapi kalau nak jadi, kita secara spontan tu kita jalan je lah. Tapi kalau boleh akak tak naklah gunakan tu nanti orang kata alah itu basi. Dia lah tak ada benda lain kan. Sebenarnya kita pun tak nak benda tu. Setuju. Just akak suka natural lagi dengan maknanya kita tidak mengharapkan kita punya apa gelatah tu untuk jadikan konten bagi orang gelak kan. Sebab ramai je orang gelatah sebenarnya. Sebenarnya tak kau menyampah je. Kalau ada yang tanya kenapa Kak Ida, sebab Kak selesa dengan dia. Lagi pun memang dah kawan rapat, bukan disebabkan latah tak. Dan sebelum-belumnya akak nak elakkan perkara begitu terjadi. Sebab akak tak nak, dia klise lah dia, klise. Sedangkan akak sekarang dah alhamdulillah dah okey dah. Tak adalah seteruk Ida Muin latah dia kiranya kan. Kau ini PC ke? PC kau mutuk aku? Tak, bukan dah, bukan. Kita kena jujur tau. Tapi aku jujur sangat. Kita kena selesa sebab Kak Ida boleh marah akak. Akak boleh cakap macam tu, tak ada simpan dalam hati. Kalau simpan kan tak tahulah. Tapi sejenis macam akak selesa. Akak selesa. Tak baik juga simpan dalam hati. Persahabatan antara akak berdua ni memang lama ya. Memang tak pernah bergaduh ke? Macam mana? Kalau ada konflik sikit memang cepat-cepat buat bincang ke macam mana? Orang punya soalan. Kau jawab dah, aku tak salah cakap. Kita punya persahabatan dah lebih 20 tahun. Jujur je lah. Oh, halah. Jadi kita memang dah 20 tahun. Apa saja dia punya bad attitude dia, memang akak dah faham dan kita tak ada sampai macam mana. Dia macam dia cakap lah, kalau kata akak seorang je boleh marah dia. Kalau kata kau carut lah macam mana, tak ada ambil, takkan ambil hati. Sama juga dengan akak. Sebab hanya akak rasa aku je yang boleh maki dia kot kalau dia buat salah. Macam dia boleh dengar dan dia orang yang boleh terima benda tu. Kita punya persahabatan sampai tahap tu lah. Sampai kita macam nak kata soulmate pun ya. Sebab kadang-kadang macam kita orang ni jarang jumpa. Selepas kita orang kahwin, masing-masing buat hal sendiri, memang kita susah nak kata jumpa setengah tahun sekali pun payah sebenarnya. Kecuali syuting. Tetapi bila terdetik je hati ni macam terfikir je kan, mesti tak dia call. Mesti salah seorang mesti call. Dia macam tu tau. Tok, aku baru je fikir. Sebab kita punya bahasa kita tok. Tok, aku baru je cerita ni terfikir pasal kau tau tok. Ya ke tok? Aku pun macam teringatkan kau. Dia macam tu tau. Dia kita punya tahap friendship kita orang. Dia tapi kalau nak buat yang menangis, time kalau kau nak tunggu kita dia menangis, time bulan puasa, time nak raya, time hari jadi,
Hari jadi pun kau nak nangis. Macam aku nak mati. Macam itulah. Dia macam ni tau. Kita minta maaf lari topik sikit. Kalau dah lama saya tak call kan. Kalau kat kau hidup. Kau faham? Awas kat kau. Dia punya salam. Dia punya salam kan. Lepas tu aku nak cakap macam mana. Kita orang punya kawan pun kita tak tahu. Sebelah-sebelah sebenarnya. Tak tahu. Dia punya connection tu lah. Jangan jumpa. Jangan halu-halu. Tapi akak berdoa biar tim jannah lah. Nak dapat kawan yang begini bukan mudah ni. Ya betul. Habis akak kalau nangis cakap rindu lah. Bukan rindu. Kadang macam kadang macam meluap perasaan. Ada masalah. Dia tak kesian eh. Tak. Korang ada kawan tak? Kita tak ada kawan. Ni. Dia call kau? Tak? Kau okey ke? Kau nak pakai duit tak? Ya, demi Allah. Dia adalah orang yang kalau kau nak duit kau cakap dengan aku tau. Aku ada duit lah. Dia sampai tahap tu. Tak ada kawan yang macam kau titip. Selalunya kita akan kau tahu aku tak ni. Tanya tak? Kau ada duit tak tau? Baiklah, kau nak kau ada contoh. Tapi benda tu adalah kejadian yang betul. Ini dia. Sampai kau ni macam aku tak ada duit. Kalau aku tak ada duit aku cakap. Dia sampai tahap macam tu tau. Aku cakap lah. Tapi tak ada kejadian tu kan. So macam mana tu macam ada sifat pemurah dengan kawan-kawan tu. Kenapa pernah hidup susah sama-sama ke macam dia mana? Dia pemurah aku je. Betul dek. Pemurah dengan dia je sebab kita ibarat cubit pula kiri pula kanan terasa. Itu saja. Tapi kalau orang lain minta tolong akak try lah. Tapi taklah dengan semua orang akak beritanya kau duduk kan. Tapi dengan dia ni je lah. Itu je lah kira. Dia ibarat macam cubit pula kiri pula kanan terasa. Akak bila dah bersahabat kan. Apa antara nasihat yang buatkan akak tersentuh hati nasihat antara korang-orang lah yang korang macam tersentuh lah hati dengar nasihat ni macam mungkin macam kalau sama-sama sakit sebab hospital yang sama ke macam akak selalu bayangkan kalau macam mari dia meninggal kau faham tak? Akak tak tahu macam mana kehidupan akak perempuan tu ada perempuan orang tu ada pasal mati akak tak tahu salah seorang kami akak macam mana takut meninggal dulu tapi kita just cakap tak nanti kalau kau mati kau nak van warna apa hitam ke putih tadi ada van jenazah kan lepas tu saya cakap kau jangan sampai van tu bawa dua-dua hitam dan putih keluar sekali kau dengan aku kita punya perbuatan sebab dia macam ni lah dulu muda kita orang ada zaman jahiliah kita orang pun tahulah mana yang dulu tahu kita punya seksi macam mana kita punya. Sampai bila kita orang nak cakap untuk akak berhijrah dia lah paling banyak yang support akak dan dia orang pertama yang beli aku tudung yang banyak tak nangis kan yelah kalau kita rapat tapi kita tak boleh nak bawa kawan-kawan kita ke arah yang kebaikan buat apa kita rapat betul tak itu jadi akak rasa macam bila kaedah kau ada begini alhamdulillah lah jadi yang selebihnya suami dia lah yang bentuk kiranya kan jadi itulah kawan sebenarnya, itulah sahabat sebenarnya kan. Takkanlah kita nak biarkan sahabat kita terkapai-kapai. Kita seorang, dia kena elok. Macam tu lah kiranya. Dan sekarang ni akak tengah looking forward juga pada siapa-siapa yang kawan-kawan akak yang kita tak baik dek, akak tak baik. Tapi akak nak sama-sama kita berubah jadi yang alhamdulillah insyaAllah. Kak kalau boleh share berapa tahun persahabatan korang? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Jangan nangis tu. Tak ada lah. Kita orang pula nyaris tak oksigen, tak mati sama. Banyak kisah kita orang sebenarnya. Banyak. Sangat banyak. Apa yang akak boleh cakap on stage nanti kalau kita orang buat. Kalau orang ketawa, alhamdulillah. Kalau tak ketawa, tak apa. Tapi bagi akak, akak nak cakap macam mana? Mungkin salah satu jalan Allah nak bagi sebab di program ni akak dengan Kak Ida kau mungkin ada program sendiri ke kiranya macam kita dah buat lah dah ada bulan-bulan ni tapi untuk tahun-tahun ke depan tak ada lagi so akak looking forward akak rasa macam kalau kita tak dapat sebab nak bertanding dengan diorang ni bukan calang-calang sebenarnya semuanya on stage punya orang jadi akak rasa tak apa kalau orang ketawa alhamdulillah kalau tak ketawa kita cuba lagi mungkin dalam cara yang lain kiranya kan tapi akak nak bagi tahu bahawa akak dengan Ida Muhyiddin ni memang no hiding lah sebenarnya lah. Apa nasihat kepada macam pendatang baru tu kan yang macam cepat sangat melata kalau ada berkawan tiba-tiba putus apa semua kan macam yalah dan buat naik ni sosmed naik kat sosmed kalau macam marah tu terus tak puas hati tu menggunakan media sosial tu sebagai dia macam kalau macam akak lagi banyak rasa kira perahsia lah. Sangat rahsia. Even though dalam soal
yang paling paling privacy adalah pasal perkahwinan. Contoh dia macam dulu masa akak bercerai, even though dia sendiri walaupun dia memang rapat, dia sendiri tak tahu yang kawan dia ni tengah struggle untuk selamatkan kita, dia punya perkahwinan. Sampai satu hari itu dia punya tahap dia call pagi ya, lepas subuh eh, tiba-tiba tak tahu dia pada call, dia kata aku rasa macam ada benda tak kena. Sedangkan masa itu saya dah nak cerai lagi seminggu, dia bagi aku, dia punya nangis macam dia kena cerai. Betul, dia yang nangis. Jadi saya, maknanya sebab kita tak pernah bercerita, saya sangat, akak sangat rahsia, sangat, sebab akak tak suka cerita kat media sosial untuk orang tahu. Sebab at the end kalau tiba-tiba kita baik, akak punya ex pun dah meninggal kan. So bila kita baik, kita akan orang kata mengaibkan. Jadi akak lagi suka diam daripada bercerita. Dan kalau untuk nasihat akak lah, kita sebagai public figure, kita jangan menambahkan lagi kekeruhan. Kalau boleh, cuba bersemuka, berbincang dulu secara privacy. Kalau rasa tak boleh, dan cari source yang sepatutnya untuk kita, untuk kita tanya pendapat, masalah. Dan tapi tak semua orang boleh bercakap dengan family. Ada setengah suka dengan family, tapi macam akak-akak tak suka, sebab benda tu akan lagi kerukan keadaan. Sebab kita tak tahu hati, orang kata rambut kan hitam, hati lain-lain. Tapi kalau kita ada kawan yang betul-betul kita percaya untuk kita tempat untuk luahan sahaja, tapi pastikan kawan tu pegang sampai mati. Maknanya sebab benda tu mungkin aib kita. Ya. Sebenarnya benda ni adalah aib, baik keluarga, baik pasangan, baik tu ada sebenarnya aib. Dan kalau kita buka, orang lagi, masyarakat lagi cemuh sebenarnya, bukannya bantu. Diorang lagi cemuh, diorang kata itulah ni sikit-sikit ada. Sedangkan benda tu pernah berlaku juga pada orang luar, orang biasa. Tapi sebab kita ni public figure, dan sepatutnya kita, sebab kalau pada dulu kita orang diajar, kami diajar macam mana segelagi kau boleh simpan, kau simpan lah benda tu. Jangan sesikit, walaupun seburuk mana pun perang yang kau dulu, pasal dulu sebelum ada media sosial, kita ni macam orang gila. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Orang barai ke. Orang tak tahu. Sebab yang simpan kita punya tu adalah press. Kita dengan press sangat akrab. Sangat. Akak tak tahulah kalau orang yang artis sekarang buat press sebagai musuh. Tapi bagi kami, kita diajar untuk menjadi one of the kita punya BFF kita dalam industri. Sebab dia orang yang menaikkan, dia juga boleh menjatuhkan kau. Bukan dia untuk dia orang kerja ni untuk menjatuhkan you, bukan, tidak. Tapi press ni dia adalah satu yang membuat rumusan pasal you punya lifestyle, you punya pekerjaan. Okay, that's why. Ini agak sampai sikit. Sebenarnya macam soalan Nadi tadi, yang di tangan kita ni sebenarnya, handphone. Sebab apa yang boleh akak cakap sekarang ni, ini senjata ini tau. Ini adalah senjata, dan akak bagi tahu juga, kuasa netizen sangat power. Sangat power. Okey, ya, kalau Ida betul cakap dulu reporter boleh naik boleh jatuh, tak, sekarang ni adalah netizen. Ya, betul. Okey. Dan apa yang boleh agak cakap, dia ada kata kalau kita boleh selesai kat luar, kita selesai kat luar. Kita cerita sikit je dik dekat dalam handphone ni, yang lain akan tokok tambah. Bukan nak cakap apa, even akak sendiri pun akak tengah muhasabah diri bahawasanya kalau bukan yang berkaitan dengan kita, kita jangan campur. Kita jangan jadi nasi tambah. Tapi apa yang boleh akak cakap, kuasa netizen sangat power. Okey, kalau ada masalah, tak kisahlah dengan family ke, dengan kawan ke, dengan siapa ke, try. Tak apa, kau nak tulis-tulis. Baca, boleh ke tak boleh aku nak post ni? Delete. Yeah. Kalau lah kau orang rasa macam nak post sangat, buatlah private account ke, yang orang tak tahu kan, kau orang letak kat situ. Sebab percaya tak apa yang akak cakap? Kau orang tulis, lama-lama aib kita sendiri yang akan terbuka. Betul tak? Tips dia, jangan lawak, jangan layan. Jangan. Tu. Kau jangan, kalau dia bagi nasihat, contoh, Kak Ida banyak tau. Kak Ida ni pakai tudung tapi nampak ni lepas dia. Dia senang cakap.
sorry. Yeah. Akak hanya minta maaf, maaf, terima kasih atas teguran itu. Itu saja. Yeah. Itu yang dia nak sebab jangan panjang-panjang. Dia nak sometimes yang kita baca, dia nak kita please. Please dia. Tapi bukan please yang sebenarnya. Ah, sebab dia bukan dia menegur tu benda yang betul. Bukan contoh macam kau sekarang ni. Kan dah ada macam tu. Kan bukan apa pada akak, netizen tu seolah-olah macam Allah menegur kita melalui netizen. Akak positif. Cuma jangan tegur tegang-tegang lah. Kau boleh je tegur akak DM, kau nak marah ke nak apa ke silakan. Silakan, akak tak ada masalah. Setakat ni apa yang paling teruk yang akak kena dari netizen? So far alhamdulillah tak ada apa. Melainkan masa cerita Nur dulu lah dengan mak-mak akak dia semua kena maki kan. So far sekarang ni di anak kata kalau cuma akak tak nak saya tolonglah. Jangan puji Nur Kiriah. Dia orang kakak puji. Akak jadi takut tau. Jangan. Sebab apa yang boleh akak cakap, Allah tutup aib akak dengan pakaian. Dalaman akak ni dia je yang tahu macam mana kan. Tu akak cakap tolong jangan puji. Dia anak kata kalau akak buat jenazah tu pun bukan akak yang nak, Allah yang pilih kiranya kan. Cuma apa yang boleh akak cakap, doakan. Sebab pujian ni dia boleh menjatuhkan. Biar pula kecaman tu kita boleh betulkan diri kita. Contoh macam akak nak masuk program ni, akak tak tahu apa akan jadi. Kadang-kadang kita terlepas laku. Bila dah dua orang ni, kadang-kadang akak terlebih kiranya. Sebab benda ni benda live. Lepas tu kita kena all out kiranya. Akak minta maaf dulu-dulu. Sebab kalau orang yang kenal Nur Kiriah ni dia still sama. Dia huru-hara lagi sebenarnya. Dia still sama. Dia still, apa khabar? Dia masih lagi. Jadi bila kat dalam Instagram ke TikTok ke, kita kena show yang best-best lah. Kita nak pengikut kita jadi macam tu kiranya kan. Tapi in reality, sama lagi. Ida mungkin tahulah macam mana. Dah beginilah kiranya. Ada batas dia lah kiranya kan. Cuma kalau kau nak tulis ke apa ke, akak minta sangat-sangat netizen. Janganlah puji. Oh, nampak penat eh? Kan? Letaklah dulu, dek. Panjang lagi ni kiranya. Nanti habis kau punya bateri. Kan? Jadi soalan apa lagi, dek? Akak rasa macam terkeluar daripada soalan sebenarnya kan. Dah sikit lah, kak. Kita ada orang edit nanti. Kita tengok sekarang kan isu Palestin. So, macam netizen pun membangkitkan ada artis yang tak, bukan kita tak support tapi tak tunjuk. Tak tunjuk lah. Dia hampir-hampir pakai baju Palestin hari ni tau, dia cakap dengan aku. Tak ada bawa tu dia. Why not? Bawa you all. Dia saya. Ada setengah macam dia orang takut kena ban, takut job hilang. Tak, dia macam ni. Akak nak cakap lebih-lebih pun akak tak berani. Tapi kalau kita yakin rezeki tu Allah yang bagi. Tapi kalau kita yakin rezeki tu Allah yang bagi, buat aja lah. Tapi kita tak boleh nak bersangka buruk. Mungkin dia orang dalam diam, dalam sujud dia orang berdoa. Ada setengah orang tak suka war-warkan. Jadi kita kena bersangka baik je sebenarnya kan. Cuma satu je lah apa yang boleh akak cakap. Kita jangan terlalu banyak cakap. Bila kita banyak cakap, kita akan salah cakap. Betul tak? Kalau salah, tolong betulkan akak. Kan? Akak dulu kerap juga kiranya buat live apa semua kat TikTok. Tapi akak fikir, aku takut salah cakap lah. Jadi Allah datang ke Idamu ini, ha? Kita orang buat live sama-sama bergaduh pun dalam TikTok. Tapi kita orang tak cerita hal orang. Kita cerita hal kita, orang tanya kita jawab. Jadi kita tak adalah merepek seseorang kat dalam TikTok tu. Dia kadang-kadang boleh nanya bila kita buat live tu. Aku nak kena balik. Sama-sama. Tapi kau masuk je dah pula aku. Macam ni tau, kita orang buat live ni ibarat macam sampai ada yang komen, baik akak dua orang buat video call je. Ya betul, dua borak. Kita borak sama sendiri. Tapi sebenarnya bila kita borak kita sama 4,000 orang. Boleh tak kalau Ida Muin tak ada orang cari pula. Kak mana Ida Muin? Sebab kita tak orang. Nak cakap kita dah kahwin, duduk rumah lain-lain. Dia borak ni kejap tanya Kak Nur kau buat apa. Ini. Aku terpaksa tengah live aku WhatsApp dia. Kau kat mana? Tok. Jomlah kita buat lah. Tok cakap, sabar aku tengah ajak mak aku pergi beli ikan. Orang sempat tanya kau. Kadang-kadang kita rasa stress tau. Apa permintaan orang tu kan. Tapi itulah. Tapi better sebenarnya dik, kadang-kadang ada kawan. Sebab kalau seseorang ni kan semua isu dah nak sentuh. Isu orang nak sentuh ni, sentuh. Bila ada kawan ni, kiranya tak ada lah. Dia kalau buat status kat Facebook ke, dekat IG nak ngarut, akak call dia. Kau dah kenapa? Nak mati sangat ke? Dia terus sembuh je tu je. Kadang ayat dia macam lately, ayat dia macam orang nak pergi jauh. Kau dah banyak amal ke? Bukan dek, kadang-kadang bila tak ada job, dia rensek dek. Mulalah dia ingat tentang mati lah, tentang apalah kiranya. Tak, dia punya rensek tu macam banyak tu amal dia. Dia punya apa? Dia sakit hati kan? Kau kan?
Kau kenapa buat yang tu? Kau tak payah nak cerita kat sini. Alah tak payah. Orang boleh baca kan. Kau cerita ni kan dia scroll kau punya ID. Tengok. Stop. Stop kan. Tapi betul dek. Apapun terima kasih lah. Doakanlah Kak dengan Kak Ida. Kalau jadi alhamdulillah. Kalau tak jadi anggaplah benda ni satu cubaan untuk kita orang dua. Akak tak mengharap apa-apa. Akak mengharap bahawa boleh ke Nuki dia buat. Boleh ke Ida Muin buat. Lama dah dia aku, jadi. Aku kalau tak jadi aku salahkan dia tau. Aku salahkan kau. Kan, tak kau yang kau lah. Kau yang kau lah aku masuk. Kau. Tapi yelah memang kerja korang pun nak tanya soalan. Lepas tu pula nampak nak, tak? Nak pergi jalan jauh kan? Kan nak apa nak kau nak. Kena biasa. Aku macam ni aku cakap dengan di atas tu nanti. Aku pun dah lupa apa yang aku cakap. Cuma apa yang boleh akak cakap dalam pada kita mengedit tulisan tu kita tulis yang baik-baik jugalah kan untuk kebaikan kita jugalah kiranya. Pernah highlight band jenazah tak? Tak payah Ida. Tapi kalau nak band jenazah ke nak orang meninggal ke apa tolong cari akak terus. Percuma sahaja ya. Sekarang ada berapa? Lah. Dia ada empat. Ada empat. Semua. Band jenazah tu accident ke dekat Puncak Alam? Ya dek. Akak punya tim lah tu. Warna putih. Warna putih. Ada jenazah tu? Itu lah. Percaya tak kadang-kadang dia orang ada jenazah nak bawa balik ke macam ke Kelantan apa. Dia orang lapar, dia orang berhenti makan jap. Jenazah kat dalam. Itu biasa. Tapi ada lagi kan? Tapi, pasal ada lagi lah jenazah kemasin. Masih. Dia paling ingat ni cerita aku. Kita balik lah ya. Pandai balik sendiri. Tapi kalau tu main kalau apa? Kalau kau rasa kau nak jadi orang yang paling baik buat sementara waktu naiklah van jenazah. Zikir tiga. Allah 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 Allah. Balik jenazah. Ah ya Allah. Memang dia automatik dia. Dia punya fikiran tu dia terbayar jenazah tu akan bangunlah tenang-tenang kerusi lah apa semua. Dia punya mentaliti kita. Tapi even buat jenazah dah tak ada kan. Apa nak rasa takut dengan kenderaan tu? Dia bukan takut sebab dia rasa lengang. Tapi anak akak selamba dia duduk je. Lepas suami akak hantar jenazah, yang baket tu elok je dia duduk kat dalam tu. Dan tak ada apa. Budak-budak mungkin tak fikir apa kan. Kita orang tua ni banyak tak fikir. Kita tengok movie lah. Kita kalau tengok van jenazah pun dah takut. Macam seram kira kan. Ada tu kubur kan. Walaupun tak ada jenazah pun. Empat. Ada kat Puncak Alam ke? Oh patutlah tahu. Ini akak kena report kat suami akak ni. Itu daripada kau punya apa nama tu lah. Kereta dia tau. Kereta dia macam peti ais tu. Yang dia first lah, yang first. Dia boleh kan? Buat band jenazah sebab boleh lah dia. Sebab ramai tak ramai jenazah? Tak ada. Ramai tak orang yang nak pulak? Alhamdulillah. Kadang-kadang satu hari dalam 4 jenazah. Kadang-kadang bukan orang sahaja ya. Kaki. Abang pernah mandikan. Kaki tak payah. Okey. Yang terputus-terputus. Kaki, accident, kecil manis. Baby. Balik ke tau? Balik. Tidaklah kau ni bukan ni terbalik. Ajak sambung balik. Apa tadi dek? Ya begitulah hidupnya. Kadang-kadang kan ramai. Macam tapi percaya tak kak cakap yang meninggal bukan umur 80-90 eh 17 40-30. Akak akan tanya kalau abang dapat case je umur sakit. Bila kak dengar je umur yang bawah pada 50 tu akak mulalah. Tu yang keluar status meninggal tu. Tak faham. Yalah, itu kau tanya aku tu tak. Kau nak bank kalau apa? Kita duduk tu dia bilang kat pikir macam mana lah. Alah kat hilang dah mungkin. Terfikir. Akak tak tahu tak sampai tahap macam tu. Boleh tak akak, boleh atau tidak akak handle ni. Boleh lah. InsyaAllah. So bila dapat tahu kalau ada jenazah yang berpulak muda meninggal tu apa rasa? Macam tinggal anak ke macam mana ke? Akak tengok dia kat sendiri dulu dek. Dia automatik dia akan ingat diri kita. Muda kiranya kan. Lepas tu ya Allah kan. Sakit pula terkejut. Abang pernah settle satu jenazah. Pergi kerja pakai baju office. Ambil tu pakai baju office. Meninggal kat office. Meninggal kat office. Cina pun dia call orang ni. Cina call lah. Dia bagi tahu orang tu boleh sakit perut je. Dia suruh duduk pun tu habis. Kau jalan kita. Dia ni puasa. Aku boleh makan. Payah je aku orang puasa. Pergilah kau makan. Aku lapar. Ya, aku tunggu sekarang. Sekejap kakak dah habis kan? Kakak kenggo. Kakak ni puasa. Tu lah Ida ni. Payahlah. Itu sahajalah. So memang almost every day ada menggunakan jimat akak punya band jenazah. Almost every day. Tapi kadang-kadang abang yang selalu dapat bila time kita pergi cuti lah. Time tu memang ramai gila. Kadang-kadang sepanjang jalan tu memang call. Lepas tu selalunya yang guna
Contohnya kalau A dah guna, lepas tu ada lagi ahli keluarga dia meninggal, ada repeat. Adik-adik tolonglah doakan, sebab memang percuma dik. Memang percuma daripada ambil, mandi, kafan, jenazah sampai hantar ke kubur. Tapi kalau nak beritahu kat sini, percuma tu pun rezeki rakyat Malaysia yang menyumbang. Sebab itu akak cakap netizen ni, akak tak pernah bungkuk kat diorang dia. Walaupun diorang kecam ke diorang, kita kena berlapang dada. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang kenapa kita dikecam? Kita yang buka jalan untuk dikecam. Akak cakap macam ni sebab apa tahu? Mungkin akak dah tua, mungkin umur akak dah banyak, mungkin dah matang, kira-kira. Jadi akak rasa macam, ambil je apa yang dia cakap tu. Kalau benda tu buruk, tapis lah kiranya kan. Kalau tak boleh nak kena jentik, kita jangan ada TikTok, jangan ada Instagram, jangan sekali-kali masuk dalam industri kalau tak kuat. Sebab apa tahu? Sebab zaman akak dulu tak ada manja macam sekarang. Untuk akak stay sampai sekarang ni struggle. Sangat struggle. Jadi budak-budak yang baru ni rezeki dia orang lah. Kadang-kadang dengan follower yang ramai dah boleh jadi lead. Itu rezeki dia orang. Kita jangan sangkal lah zaman akak pun habis kiranya kan. Tapi anggaplah netizen tu sebagai sebagai pembakar semangat. Tapi kadang-kadang netizen pun ada juga. Dia pun cakap-cakap pun boleh tahan. Jadi abaikan aja. Kalau kita tak abaikan, kita sakit kepala dia. Itulah anxiety lah apalah. Kenapa zaman akak dulu tak ada anxiety? Tak ada zaman-zaman akak dulu. Sampai sekarang akak tak anxiety tu apa. Percaya tak akak cakap? Akak tak tahu anxiety tu apa. Dan akak minta jauhkan lah. Kita kena baik dengan semua orang. Macam tu. Thank you.